semua ini. Sudahkah anda takdir ilahi? Berakhirlah semua kini. Episode cinta ini menjadi sebuah memori. Yeah. Itu dia episod cinta dalam episod Personal SY minggu ini. Nakyu, yeah. Dalam segmen kita expose hari ini, kita bawa sikit, kita throwback ataupun campak belakang. Nakyu, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saya pertama kali jumpa Nakyu selama ni tengok dekat kaca TV je. Nakyu mula menyanyi umur 15 tahun. Betul. Saya 15 tahun tak tahu nak buat apa lagi. Masih lagi belajar, tapi Nakyu sudah pun memulakan karier menyanyi. Apa khabar Nakyu? Baik, alhamdulillah. Okey, Nakyu akan mempromosikan lagu dia Sinar Kedua hari ini, tapi opening tadi kita dengar lagu Episod Cinta. Inilah Nakyu, suaranya tidak berubah. Masa 15 tahun dulu saya masih lagi dalam usia 5-6 tahun, tapi hari ini masih lagi maintain, muka sama tapi suara pun sama, nampak sebaya Nakyu. Ya ke? Ramai sebenarnya peminat Nakyu. Kalau depan saya ni pun ada juga peminat-peminat cilik dia datang hari ini semata-mata nak jumpa Nakyu. Nakyu, baik, kalau kita mengimbau kembali zaman-zaman dulu, zaman kegemilangan Nakyu dan sekarang gemilang balik. Kalau saya ingat balik, kalau peminat dulu siap lukis apa tu, conteng apa tu, potong gambar dekat majalah. Termasuklah Zahira ni. Oh, dia potong. Tapi sekarang Nakyu macam mana? Lepas dulu senyap kejap, sekarang dah kembali meletup-letup dalam industri seni ni. Jadi soalannya apa tu? Soalannya macam mana sekarang? You know, Nakyu ketika ni menerima balik ataupun mengembangkan balik bakat seni tu. Okey, saya pertama sekali saya sangat bersyukur sebab di dalam dunia seni ni tak semua orang mendapat peluang yang kedua. Iaitu macam lagu baru saya lah, Sinar Kedua tu kan. Tak semua orang dapat peluang tu. Jadi saya bersyukur sangat-sangat sebab saya antara yang terpilih. Bukan semua orang dapat. Betul, Sinar Kedua. Lagu tu pun dah memang hit dekat YouTube sekarang. Dah pun dimuat naik muzik video rasminya. Mungkin Sinar Kedua ni siapa cipta lagu dan apa sebenarnya di sebalik Sinar Kedua tu? Okey, lagu Sinar Kedua dicipta, melodi dan liriknya ditulis oleh saya. Dan lagu ini menceritakan tentang pengalaman hidup saya dan pengalaman karier saya. Daripada saya mendapat sinar pertama dulu dan selepas itu saya menyepi. Selepas itu saya mendapat peluang kedua, sinar kedua ni. Saya abadikan semua dalam lagu tu. Penat lelah saya di dalam karier seni saya. Cabaran-cabaran, pengalaman, semua saya abadikan di dalam lagu tu. Itu dia. Boleh kata ni episod barulah untuk Nakyu dan ini lagunya Sinar Kedua. Kalau saya boleh throwback balik Nakyu, kalau saya tengok dulu, kalau Nakyu zaman dulu peminat ni memang tegar habis. Siap ada nak kelar tangan dan sebagainya. Okey. Okay, kalau kita tengok balik perbandingannya Nakyu zaman dahulu dan juga zaman sekarang ni, macam mana, apa beza yang paling besar sekali? Bezanya adalah kalau dulu saya lebih ke budak-budakkan sikit. Jadi sekarang pemikiran tu sudah semakin terbuka dan semakin matang, insyaAllah. Sebab yalah, usia kan, usia meningkat, jadi kita pengalaman pun setiap hari dapat pengalaman baru dan apa. So kita lagi steady lah orang cakap, macam lebih bersedia dalam segala hal dan banyak memikirkan baik buruk kalau nak buat satu benda. Itu dia jawapan Nakyu kalau kita lihat daripada dulu. Usia 15 tahun sekarang dah pun menjadi seorang dewasa. Nakyu juga ada 5 orang anak sekarang. Ya, 5 orang anak. Okey, sekarang ni anak pun tak start sekolah lagi. Yang paling sulung umur apa sekarang? Yang sulung baru 8 tahun, dah jadi 2. 8 tahun dah jadi 2. Ayah masih muda lagi, maintain lagi. Kahwin awal ni. So sekarang mungkin lah sikit lah kan, kalau sebab kita bercakap tentang lara usia muda ni juga. Okay. So Nakyu anak pun masih kecil, dalam tempoh PKP ni anak duduk di rumah. Jadi mungkin apa yang Nakyu lakukan bersama anak-anak sebenarnya? Okey, sebenarnya saya memang rapat dengan anak-anak. Jadi masa PKP inilah masa saya untuk menghabiskan masa dengan diorang. Macam sekarang ni pun homework banyak dibuat kat rumah apa semua kan. Jadi masa itulah saya monitor lah, dapat tengok lah macam mana perangai anak saya kat sekolah. Oh, okey, kelemahan dia kat sini, kat subjek ni. So dapat tahulah kat situ. Okey, dan kita bawa terus peminat tegar zaman Nakyu mula-mula naik menyanyi dulu. Zahira, silakan. Inilah orang yang memotong gambar Nakyu dekat meja sekolah tu. Okey. Bukan saya. Saya dulu zaman sekolah saya pengawas. Pengawas. Bila kita buat spot check, diorang letak gambar Nakyu dekat file bahagian depan tu. Okay. Gambar poster daripada majalah-majalah. Dulu dia macam trend lah. Macam tu. Okay, Nakyu, peminat sekarang sebab
Nakiu mengumpul peminat berbagai generasi, termasuklah sekarang. Okay. Sekarang ni zaman media sosial, mungkin Nakiu nak kongsikan media sosial yang rasmi untuk peminat-peminat ikuti. Okay, IG saya iaitu This is Nakiu, dan itu saya banyak berinteraksi dengan peminat-peminat saya di IG itulah, This is Nakiu, dan segala aktiviti saya, saya akan update di situ. Okay. Seperti yang anda dapat lihat di skrin ketika ini, ini adalah This is Nakiu. Dan yes, anda boleh, yes, This is Nakiu. Anda boleh lihat perkembangan career Nakiu, dan betul, juga ada dengan kehidupan-kehidupan lain bersama dengan anak-anak juga kan? Ya, yeah, betul. Jadi inilah, This is Nakiu. Yep. This is Nakiu. Inilah Nakiu. Okay. Nakiu akan menyanyikan lagu Sinar Kedua yang dikatakan tadi. Dan Nakiu, mungkin kata-kata akhir untuk peminat Nakiu yang saya kata tadi, pelbagai generasi daripada tahun 2000 sekarang 2020, 20 tahun lebih lah Nakiu dalam industri sendiri ni. Okay. Untuk peminat-peminat saya yang lama, terima kasih kerana masih menyokong saya, setia menyokong saya. Dan untuk peminat-peminat saya yang yang baru, terima kasih kerana menerima saya, menerima kehadiran saya semula di dalam industri. Sebab saya sangat sedar, tanpa sokongan anda semua, saya bukanlah siapa-siapa. Dan saya mencuba sehabis baik untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan dapat, insyaAllah dapat memuaskan hati semua. Doakan mungkin saya selalu. Dan juga sempena dengan PKPP, kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Jadi mungkin Nakiu ada pesanan sedikit untuk peminat-peminat dan juga penonton Persona XY? Okey, untuk PKPP ni walaupun banyak kelonggaran yang ada diberikan, tapi kena sentiasa ingat prosedur SOP, iaitu sentiasa memakai mask dan apa, hand sanitizer, yep, sebab menjaga kebersihanlah. Sebab benda ni tak mustahil untuk datang balik, malah pernah dah terjadi pun di negara-negara lain yang dia datang balik lebih teruk. So kita harap kita dapat elak benda tu. Okey, itu dia. Cakap pun sedap, tak tahulah menyanyi jap lagi, kita dengar sendiri. Baik, terima kasih menonton Persona XY hari ini. Teruskan ikuti perkembangan kami di media sosial kami, Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube Persona XY. Baik, terima kasih. Dan juga pengundi-pengundi di sini, jangan lupa jalankan tanggungjawab anda hari ini. Keluar awal dan selamat mengundi. Terima kasih kepada penonton. Saya Hafiz Dawson. Dan saya Zahira Razi. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Nakiu, Sinar Kedua. Terang cahaya menyinari, bagaikan hadir dan mengerti. Menyapaku lagi, berkuru lamanya menanti. Mimpi yang mengubah segala indah, sungguh tak kusangka hadir semula sinar kedua. Sekian perjalananku telah ku tempuh, berharganya pengalaman berliku. Ku doa tak berhenti, terus meniti, moga kata tertutup lagi. Sinar yang kau beri, sungguh ku terharu. Takkan pernah pun ku lupakan kisahku yang lalu, masih membara dalam jiwa. Kan ku genggam 1000 impian, syukur semua yang kau beri. Kembara ini bermula lagi, takkan ku lepaskan. Dinda cintaku, ku hargai lelah pengorbanan cinta yang suci. Segalanya sukar perjalananku,
pengalaman.